Pak, sapi ini sing ora sendok ana. Ada sawi putih ini, slobor. Ya wong Pak, bojo ora doyan sawi putih. Pak, slobore kok ngene kabeh to, Pak? Enggak ada yang cantik tah kayak aku ngono lho, ya Allah. Sawi, sawi sendok wae lah terpaksa. Yo warna sapa yo situ yo. Buncis ini, buncis juga ada ini. Iki mangutnya punya siapa nih Pak? Pesanan anak atau ya? Pesanan. Apa kabeh kes pesen ya? Bingung aku masak apa iki ya Allah ya Allah. Tempe tempe Bu keren tar malam. Yo Davis. Kok ngalaman wae rek milih iki lho. Ngapa yo ngalaman wae yo ada apa? Ada masalah apa iki? Aku galau yo. Kenapa yo kabeh gawe galau? Galau ngapa sih? Mumet, bocahku wis arep rampung sekolah. MTS, saiki bingung arep lanjutke ngendi? Sekolah ngendi bingung, golek sing sekolah ono ngajine. Aku kudu nyekolahke ngendi ya? Sing iso arai ngaji ya ono ilmu agamane, ya ono umume. Ngendi aku bingung. Ah, ngono kok bingung to, yo. Terus aku bingung, santai aja. Dari MTS yo cocoknya keman. Keman. Keman ki sekolah opo iku, Bu? Madrasah Aliyah Negeri. Jadi di situ itu madrasah di bawah naungan Kemenak, sama kayak MTS, banyak pendidikan agamanya. Lah aku punya rekomendasinya bagus. Sekolah ngendi, Bu, iku? Mas 1 Semarang. Wah, jos banget. Mau tahu kelanjutan apa Mas 1 Semarang? Oh, iya, Bu, iya, Bu. Oke, ini kelanjutan apa? Lebih jelasnya info kayak gini nih. Halo teman-teman, selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Madrasah ini terletak di R. Suhirman Reksosari Soro, Kabupaten Semarang. Mana satu Semarang mempunyai letak yang sangat strategis. Selain dekat dengan jalan raya, Mana satu Semarang dekat dengan banyak warung makan, fotokopi, swalayan, dan toko alat tulis yang sangat lengkap. Madrasah ini memiliki berbagai jurusan yang cocok untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, yaitu MIPA, IPS, maupun agama. Di madrasah ini cocok untuk kalian yang ingin meneruskan ke dunia perkuliahan. Selain itu, di madrasah ini bisa mondok sambil sekolah loh. Terdapat pondok pesantren Anibros, Darul Ulum, dan PPTM. Ingin tahu aktivitas kita selanjutnya? Ikuti video ini sampai selesai. Hai teman-teman semua, kalian pasti udah tahu ini apa. Yaps, ini adalah gerbang MAN 1 Semarang. Gerbang ini termasuk jalur utama untuk keluar masuk siswa-siswi maupun guru MAN 1 Semarang. Selain itu, terdapat pos satpam yang tentunya tak jauh dari gerbang yang berguna untuk menjaga ketertiban sekolah. Lorong depan MAN 1 Semarang terdapat beberapa banner yang berisi informasi 5S, denah, visi-misi, dan lain-lain. Madrasah ini mempunyai 3 jenis kelas yang berbeda, di antara lain kelas reguler, kelas unggulan, dan kelas boarding. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, para guru di MAN 1 Semarang selalu membiasakan para siswa dan siswi untuk membaca Asmaul Husna dan Tadarus bersama-sama. Setiap Senin pagi dan pada saat hari-hari penting, kami melaksanakan upacara bendera di lapangan MAN 1 Semarang. Nah, selain upacara, kami juga punya program khusus loh, yaitu istighosah bersama-sama setiap hari Jumat. Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Tidak hanya belajar, kami juga memberikan fasilitas ekstrakurikuler yang bebas untuk dipilih oleh para siswa dan siswi. Di antaranya, paskibra, voli, memasak, dan lain-lain.
Juara non-akademik salah satunya adalah juara 1 bola voli tingkat kabupaten, juara 1 lari 400 meter tingkat kabupaten, juara harapan 2 paskibra tingkat kabupaten, dan lain-lain. Di MAN 1 Semarang ini terdapat perpustakaan Hubul Ilmi yang di dalamnya terdapat buku-buku yang diproduksi oleh MAN sendiri. Fasilitas laptop terdapat di perpustakaan dan juga terdapat di kelas unggulan. Nah, selain itu terdapat juga laboratorium bahasa. Ini dia kantin sehat MAN 1 Semarang yang menyediakan banyak makanan. Di madrasah ini juga terdapat ruangan khusus untuk rapat, yaitu meeting room. MAN 1 Semarang juga menyediakan tempat parkir yang fleksibel, aman, dan terjaga. Tersedia beasiswa untuk siswa yang berprestasi, hafiz, dan kurang mampu. 13% alumni MAN 1 Semarang lolos SNBP di UNS, Polines, UNES, UNDIP, dan UIN Wali Songo Semarang. 2% lolos SNBT di UNES, dan 80% lolos PAN-PTKIN di UIN Salatiga, UIN Jakarta, dan UIN Raden Mas Said Surakarta. Gimana Bu, udah mantep belum? Saiki aku wis mantep, wis duwe pilihan sekolah ning MAN 1 Semarang. Cocok kan? Cocok. Yuk yuk, wis iya apa apa meneh. Arek sak asli yo. Inilah dia, asrama boarding school Hubul Ilmi MAN 1 Semarang. Di sini adalah tempat di mana para ayah bunda memilih program boarding untuk buah hatinya, dengan tujuan untuk mengembangkan segala potensi dari segi bahasa, digital, ilmu pengetahuan dan agama, serta tata krama yang baik. Dengan fasilitas yang memadai dan nyaman untuk digunakan kepada para santri asrama, seperti AC, aula serbaguna, pantry, toilet yang bersih, kamar yang nyaman untuk beristirahat, dan kelas yang edukatif. Selain itu, boarding school Hubul Ilmi juga memiliki kegiatan rutinan seperti mentoring yang dilaksanakan pada sore hari dan setelah sholat isya berjamaah, albarzanji, jalan sehat, dan kegiatan positif lainnya yang dapat menjadikan pribadi yang lebih baik dan unggul. Halo teman-teman semua, gimana setelah menonton video keseruan kami di madrasah ini? Menarik bukan? Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar di madrasah ini, kami tunggu kedatangan kalian di madrasah ini ya. Bye!